Assalamualaikum, bersama Rina Diana dalam M-Buzz. Yeah, okay. Wartawan kita dah buat kerja. Ha, kalau korang nak tahu, jom kita roll kamera dulu. Let's go. 18 Disember 2023, M-Buzz hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat bagi kes permohonan cerai yang difailkan oleh penyanyi Adira terhadap suaminya Datuk Red. Kedua-dua mereka tidak dapat hadirkan diri ke mahkamah dan kita dengarkan daripada peguam mereka. Nak buat saya, Datuk Red tak dapat hadir kerana ada urusan tak dapat dielakkan. Nama wakil datang, mahkamah arahkan pelantikan tetap diteruskan. Telah melantik seorang wakil kepada defendant, lah, kawan baik kepada anak buah saya. Dalam putusan undang-undang, untuk laporan JKP dibenarkan dalam tempoh 6 bulan. Kalau terlihat kepada Seksyen 47-9, dalam tempoh 6 bulan tersebut, pihak pak bolehlah menjalankan satu proses perdamaian. Namun pihak sana telah bantah kerana agak lama, namun mahkamah benarkan dalam tempoh 3 bulan. Datuk Red masih lagi mengekalkan hubungan beliau, masih sayangkan hubungan suami isteri tersebut dan ingin pertahankanlah rumah tangga. Dan saya rasa tak ada pihak lah yang nak cerai, betul tak? Ya, itu je cerita bersama dengan Rina hari ini dekat M-Buzz. Ha, ni nak sharekan dengan korang ni. Kalau korang nak saksikan movie terbaru dalam arahan Nik Amin Mustafa, dibintangi Lukman Hafiz, Diana Jasmine dan ramai lagi mulai 20 Disember ini. Hanya di mana? Hanya ditonton. Okey guys, thank you so much untuk hari ini bersama dengan Rina Diana di M-Buzz. Jumpa korang lagi besok timing yang sama pukul 9 malam. Okey guys, bye-bye.